بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. السلام عليكم وسلام سجدتنا kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini saya sharing tentang pendidikan, apa yang penting untuk kita pelajari. Ada tiga yang penting, yaitu satu, pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan pendidikan keluarga. Pendidikan akademik yaitu menyangkut tentang kemampuan untuk membaca dan menulis serta berhitung matematika dasar. Zaman era informasi sekarang ini, yang lebih penting adalah mengikuti perkembangan informasi yang berubah-ubah. Karena informasi yang kita dapat hari ini lebih penting daripada yang kita pelajari kemarin. Pendidikan yang kedua, pendidikan profesional. Pendidikan profesional itu pengetahuan tentang yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan uang. Sebagai contoh, orang yang masuk sekolah kedokteran menjadi dokter atau masuk akademi kepolisian untuk bergabung dengan kesatuan kepolisian. Saat ini perlukan lebih banyak pendidikan profesional untuk bisa lebih secara untuk bisa lebih sukses. Secara keuangan, dari informasi pendidikan profesional sangatlah mendasar bagi keamanan pekerjaan. Pendidikan yang ketiga adalah pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan sangat penting dalam kecerdasan keuangan. Kecerdasan keuangan karena tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang Anda simpan, seberapa keras uang Anda kerja untuk Anda, dan berapa banyak generasi yang bisa menikmati uang Anda. Pada era informasi, pendidikan keuangan sangatlah penting untuk keamanan keuangan. Sebagian besar sistem pendidikan sekolah berhasil baik dalam pendidikan akademik dan profesional, mereka gagal dalam pendidikan keuangan. Mengapa pendidikan keuangan penting di era informasi? Kita hidup di dunia dengan informasi yang mudah. Informasi ada di mana-mana, di internet, majalah, koran, komputer, telepon seluler, sekolah, bisnis, gereja, papan iklan, dan tempat-tempat lain. Itulah sebabnya pendidikan keuangan sangatlah penting. Dewasa ini informasi keuangan mendatangi kita dari segala arah. Tanpa pendidikan keuangan, orang kurang mampu menggali mana informasi keuangan bagi dirinya. Sebagai contoh, saat seseorang berkata sebuah saham punya PE strip E6 atau bahwa sebuah properti punya cap rate 7%, apa artinya itu bagi Anda? Atau saat perencana keuangan berkata pasar saham sedang naik dan rata-rata 8% setahun, apa yang Anda pikirkan? Mungkin Anda bertanya apakah informasi itu benar dan apakah 8% setahun itu imbal hasil hal yang baik atau buruk. Sekali lagi, tanpa pendidikan orang tidak bisa menerjemahkan informasi menjadi makna bagi dirinya. Informasi tanpa pendidikan memiliki keterbatasan nilai. Buku ini didedikasikan untuk meningkatkan pendidikan lewat mengajari Anda aturan baru uang, serta cara aturan baru itu mempengaruhi kehidupan Anda. Entah bagaimana, entah Anda menyadarinya ataupun tidak, kalau kita tidak sadar atau sadar, pendidikan keuangan mempengaruhi kehidupan kita. Aturan baru nomor 1 tentang uang. Uang itu pengetahuan. Aturan baru uang pertama, uang itu pengetahuan. Saat ini Anda tidak memerlukan uang untuk mendapatkan uang. Anda hanya perlu pengetahuan. Misalnya kalau harga selembar saham $100, pada sejumlah jual beli saham Anda bisa melakukan short atau atas saham itu, yang berarti menjual saham yang tidak Anda miliki. Umpamakan saja saya meminjam 1000 lembar saham senilai $100 dari perusahaan saham. Menjualnya memasukkan $100,000 ke rekening saya. Lalu saham jatuh sampai $65,000 dan saya kembali ke lantai bursa membeli 1000 saham seharga $65, mengembalikan secara penuh 1000 saham yang saya pinjam dengan harga $100 per lembar dan menyimpan $35,000-nya.
dengan biaya komisi serta tarif transaksi yang lebih sedikit. Itulah inti dari melakukan short atau saham. Untuk mendapatkan uang lewat cara ini, yang saya perlukan hanyalah pengetahuan. Pertama, saya perlu tahu bahwa konsep short selling itu ada. Dan kedua, saya perlu tahu cara menggunakan metode itu. Saya bisa melakukan transaksi serupa dalam bisnis dan properti. Seiring berlanjutnya, saya akan menggunakan contoh serupa mengenai uang dihasilkan dari ketiadaan selain pengetahuan. Banyak contoh-contoh ini berupa transaksi kehidupan nyata yang saya selesaikan sendiri, kata Pak Robert. Dan selain transaksi ini tidak menghasilkan uang dari apapun kecuali pengetahuan. Imbal hasil yang saya peroleh juga lebih tinggi dengan risiko lebih kecil dibandingkan investasi dalam reksadana dan dikenai pajak yang sedikit sampai tidak ada sama sekali. Saat ini di era informasi, kekayaan didapat dan hilang dalam satu kedipan mata sebagai hasil dari informasi yang bagus atau buruk. Seperti yang sebagian besar dari Anda ketahui, baru-baru ini banyak orang kehilangan triliunan dolar karena nasihat yang buruk. Informasi yang buruk dan kurangnya pendidikan keuangan yang menakutkan adalah sebagian besar orang termakan nasihat buruk itu masih mengutarakan informasi buruk yang sama. Salah satu kutipan kita suci yang terkenal berbunyi, umatku bisa binasa, kata menurut Pak Robert. Jadi katanya umatku bisa binasa karena kurangnya pengetahuan. Saat ini banyak orang binasa secara keuangan karena mengikuti aturan uang lama, seperti menabung dan keluar dari utang, atau mereka percaya bahwa investasi itu berbahaya. Padahal sebenarnya kurangnya pendidikan keuangan dan pengalaman serta penasihat keuangan yang jeleklah yang jauh lebih berisiko. Saat ini Anda bisa menghasilkan uang tanpa uang. Anda juga bisa kehilangan tabungan hari tua Anda dalam satu kedipan mata. Itulah yang saya maksudkan saat berkata uang itu pengetahuan.